Hello Earth, welcome back with me and this all new ZX25R Kawasaki Racing Green and we are there. Oke okay guys, jadi hari ini gue akan present apa aja yang kita udah lakukan terhadap salah satu unit Kawasaki baru yang dikenal tuh sebagai motor yang paling bacot alias gacor guys. Nah, sebelumnya gue kasih tahu dulu, ini pemilik motornya yaitu Abang Aris. Ini adalah salah satu temen gue lagi yang mempercayakan ZX25-nya ke Earth sini guys. Untuk reviewnya langsung kita mulai aja kali ya. Yang pertama kita lihat di sini sebenarnya nggak ada yang banyak terlalu berubah guys. Namun yang pertama sangat menonjol dari motor ini adalah yang terlihat tuh masalah pelek. Peleknya Kawasaki Racing Green punya tema itu biasanya berwarna hitam dengan listnya tuh berwarna hijau guys. Nah namun kalau di sini gue lihat karena basic motor ini kayaknya banyak ada aksen putihnya juga, jadi lebih baiknya dan lebih pantasnya menurut kita di sini langsung gue repaint aja super white. Dan menampilkan tampilannya seperti ini. Kalau kata gue ini fresh banget, keren banget. Dan jadi motor tuh apa ya, cuman gara-gara ganti warna velg aja tuh sangat-sangat mempesona menurut gue. Jadi ini seger banget guys. Dan lanjut lagi, kalau kalian mau lihat masalah body part yang dia lakukan di motor ini adalah di wilayah body partnya. Nih guys, ini adalah salah satu karya kita sendiri juga yang kedepannya kalian bisa beli secara online guys. Jadi di sini kita udah ada cetakan lagi nih masalah undercowl-nya ZX25R. Nah tentunya kalau kalian mau lihat bentuknya seperti ini guys, dia ini akan melindungi banget namanya angin guys. Jadi namanya motor balap ditambah lagi yang sekarang lagi kekinian itu masalah undercowl, sampai akhirnya kita di sini pun juga membuat produk masa lagi berupa ini guys. Dan gak ketinggalan ada satu partnya lagi nih guys. Ini satu part tuh apa nih, V-grill ya. Gue bikin V-grill tuh jadi terkesan ini motor tuh lebih kelihatan padat dan langsung membuang anginnya tuh ke wilayah header guys. Jadi ini benar-benar berfungsi banget, selain memecah angin ke wilayah bawah dan airflow-nya tuh langsung ngebuang ke belakang, dia ini ada fungsinya juga untuk mendinginkan masalah pendinginan header dan radiator guys. Gue bisa bilang kali ini bahwa ini lagi viral banget sih. Bukan viral banget, tapi tentunya di TikTok gue secara pribadi juga banyak banget yang bertanya-tanya dan pengen banget dengerin suara motor ini. Kenapa? Karena gue di sini nge-create namanya mesin. Ya, bukan meng-create mesin ya, tapi lebih tepatnya jalur pembuangannya alias exhaust system. Di sini sudah gue gantikan dengan customan header dan knalpot by Earth Motoclans guys di sini. Dengan full stainless dari depan sampai belakang, dan sehingga kalian bisa lihat langsung ini tailpipe-nya mungkin kayaknya sebenarnya untuk merek dan tipe motor lain tuh udah ada yang lubang 3 seperti ini. Ini jujur aja bentuknya mirip banget sama Toce guys, tapi Toce itu 2. Tapi di sini gua bikin 3. Yang menjadi inspirasi gua sebenarnya adalah Brutale ya, MV Agusta Brutale yang menggunakan knalpotnya di sini tuh 3 biji guys. Tapi gue di sini melihat body ninja yang nggak terlalu lebar, sampai akhirnya gue masih bisa memaksakan untuk knalpot ini tuh tetap di bawah. Dan menurut gue knalpot seperti ini kayaknya membuat aksensi
motor ini tuh jadi kayak gambot banget dan penuh banget. Nah, mudah-mudahan kedepannya juga ini menjadi salah satu knalpot yang ya mudah-mudahan nggak ditilang polisi aja guys. Intinya sih kayak gitu, karena gue jujur pertama kali nge-build knalpot ini gue cuma ditantangin sama sang owner bahwa Earth bisa nggak, katanya can build and create everything. So bisa nggak kalahin Toce dengan suara bacotnya? Oke, akhirnya gue coba dan gue tes dan gue rakit, gue bikin sampai akhirnya tuh seperti ini guys. Kayaknya lebih afdol, kayaknya kita nyalain aja, gimana? Setuju atau enggak nih? Setuju atau enggak nih? Ya kan? Setuju. Let's go, kita nyalain guys. Belum. Belum. 1, 2, 3. Dah, berisik banget guys, berisik banget. Pokoknya itu sedikit cuplikan dan ya, gak tau lah, anak zaman now mungkin akan suka ya melihat hal-hal seperti ini ya. Oke, pokoknya gue bingung nih, gue langsung out of the script alias gue gak ngerti lagi harus present apa. Yang jelas menurut gue ini motor udah selesai ya. Dan tentunya guys, buat kalian yang mau tanya-tanya, pasti di kamera gue yakin banget ini motor kilep banget guys. Kenapa? Tentunya di sini kita kasih asupan Magic Nano Coating by @earth. Bukan dot, underscore premium, yang membuat kilau motor ini shining, shimmering, splendid, and pokoknya gitu guys. Tentunya ini motor hari ini sudah terakit dan siap untuk dikendarai oleh sang ownernya sendiri. Gue ucapin terima kasih banget. Dan tentunya kalau buat kalian yang mau lihat cuplikan-cuplikan lain untuk garapan-garapan motor yang lain ada di kita di sini, kalian boleh cek langsung aja di Instagramnya @earth.motoclens, karena di situ banyak banget project-project yang kita rakit di dalam. Oke? So, gue ingetin juga kita di sini ada 8 Instagram yang kita tuh lagi on duty untuk mengembangkan salah satu dan berbagai macam tema baru dalam Instagram kita juga. Jadi kalian boleh check it out di deskripsi di bawah. Mungkin hari ini tentang ZX25R Kawasaki Green by Earth Motoclan punya Bapak Aris. Segini dulu. Thank you for watching and be the best on it guys. Bye-bye.